Pembangunan infrastruktur harus mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW mengemban amanat tersebut. BPIW bertugas memastikan terwujudnya strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau infrastruktur bidang PUPR melalui pendekatan wilayah pengembangan strategis atau WPS. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pendekatan WPS berupaya menterpadukan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini, roda organisasi BPIW dijalankan oleh seorang kepala badan yang disupport penuh oleh sekretariat badan dan 4 pusat yang terdiri dari Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, strategi, rencana strategis, analisis manfaat, serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR yang mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR. Pusat Pengembangan Kawasan Strategis yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan area inkubasi di kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis atau WPS yang menterpadukan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR serta fasilitasi pengadaan tanah. Dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur bidang PUPR. Di kawasan perkotaan serta keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Hadirnya BPIW diharapkan mampu menterpadukan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di seluruh wilayah Indonesia sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien, berfungsi optimal dan pastinya manfaatnya lebih besar bagi rakyat Indonesia.